rumah sebelah, kita dapat mengesan mangsa yang masih lagi bernyawa, dan kita serahkan dan kita buat penyelamatan. Kita turunkan mangsa 3 orang, iaitu 2 orang kanak-kanak dan 1 orang dewasa, dan kita serah kepada pihak ambulans. Dan selepas itu kita terus membuat kerja-kerja pemadaman seterusnya, sehingga padam seterusnya berakhir pada pukul 23.57 yang dapat dipadam secara keseluruhan. 3 orang saja. Yang lain dapat menyelamatkan diri. Satu melalui pintu belakang di bawah, iaitu ibu, atau rasa ya, ibu dan bapaknya dapat turun ke tadi. Balkoni daripada peringkat atas.